Oh,
Jadi waktu kita masih banyak, lagunya masih banyak, semua orang jangan simpan tenaga buat lagu terakhir nanti, oke? Siapa yang bisa bersuara silahkan bersuara, oke? Jadi kita lanjut. Sebentar, mixer saya jatuh. Katanya kalau setia kawan berarti kita tungguin Reza dulu kan, betul? Oh.
Belum kenal gimana mau sombong? Sombong itu kalau udah kenal terus pura-pura nggak kenal, itu sombong. Nggak ada yang sombong kok di sini. Nggak ada yang perlu disombongin. Oke, saya mau tes dulu suara semuanya, oke? Sambil nungguin Reza. Yang di belakang belum bersuara kayaknya. Halo belakang, halo. Oke, belakang kita nyanyi sedikit aja, oke? Yang di depan suaranya sudah luar biasa dari tadi. Tinggal butuh bantuan yang belakang dikit, oke? Belakang siap? Siap. Belakang siap? Oke. Oke, kita nyanyi sama-sama. Siap? Satu, dua. Bukan tempat untuk tinggal langkahku. Usai suka, semua
Okay. Sekarang gantian Lukman dulu lagi. Bermasalah sebentar, oke? Okay? Oke, okay, sambil nunggu saya mesti cerita apa, saya lupa. Oke, okay. Tolong kita, Denny. Cerita ini, tapi saya mesti cerita lagi sekali lagi, oke? Jadi, ini terjadi waktu saya masih muda. Kira-kira masih SMA waktu itu, oke? Jadi mendekati ke perpisahan. Ada yang tahu? Oke? Jadi saya bikin satu lagu waktu perpisahan itu. Saya bikin satu lagu yang tujuannya adalah mau dibawain pas perpisahan. Tujuannya nggak ada lain, mungkin pengen sombong sama teman-teman atau pengen kasih lihat sama kecengan atau segala macam. Whatever. Akhirnya saya bikin satu lagu. Pas lagunya selesai, ternyata perpisahannya nggak jadi. Okay. Ya, jadi saya lulus SMA itu tanpa ada perpisahan. Oke. Okay. Cuman ada satu hal. Jadi lagu yang tadi saya bikin itu gak saya buat, tapi saya simpan karena mungkin waktu itu gak ada artinya ya, jadi apalah artinya lagu seorang anak SMA waktu itu. Okay. Tapi lagu saya simpan terus, kira-kira 3 tahun kemudian, lagunya jadi masuk di albumnya Peter Pan yang pertama. Oke, intinya sih cuma satu, saya cuma mau bilang, mungkin buat para penulis lagu, kalau kita punya ide atau apapun itu, saat ini yang bisa ditulis, tulis sekarang. Jangan ditunda-tunda. Mungkin saat ini belum ada artinya, tapi nanti pasti ada artinya gitu, oke? Okay? Jadi ini lagu yang waktu itu gak jadi dinyanyiin di perpisahan, tapi saya nyanyiin di depan orang banyak jadinya, oke? Okay? Kita ada.
saat dulu kala ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka saat kita tertawa. Oke, ya lagu tadi ceritanya panjang, panjang banget. Cuman akhirnya bagus sih, alhamdulillah. Ini Lukman masih belum selesai, Pak? Kalau Lukman masih belum selesai, saya mau bergabung sama penonton di depan. Nggak, saya jadi penonton aja maksudnya. Atau saya mau nyanyi satu lagu lagi? Oke, kasih. Lagu apa ya? Lagu sendiri atau lagu orang lain? Jadi waktu kita tahun 2000 kita sempat main di kafe selama 2 tahun. Kita sering bawain lagu orang lain. Ada yang tahu sama Coldplay? Boleh saya nyanyiin lagu Coldplay? Thank you.
Bersama dengan hatiku, bersama dengan diriku, bersama dengan kasih sayangku.
jadi kebanyakan main gitar sendirian ini gak apa-apa ya. Soalnya tadi gara-gara gitar gak Lukman lagi bermasalah. Siapa yang mau temanin tadi?
Lagi juga gak apa-apa, saya terima apa adanya. sebentar, saya mau ambil bunga dulu sebentar, oke? Oke, sebentar. Kamu pasti sering kena marah sama gurunya ini, karena gak mau dengerin. Terima kasih banyak. Walaupun gak ada tangkainya lagi gak apa-apa. Yang paling penting bunganya, oke? Kayak di bank mungkin. Oke, ini lagu ini adalah lagu yang tercipta tercepat kedua, oke? Yang paling
pertama yang lagu yang paling cepat kita ciptain adalah lagu Di Belakangku. Itu di album Bintang di Surga tahun 2005. Kita selesai dalam waktu 2 hari waktu itu. Lagu yang ini kita selesai dalam waktu 3 hari. Tapi sebuah lagu yang dibikin cepat-cepat bukan berarti bikin yang asal. Lagu yang satu ini dibikin dengan sangat hati-hati. Kemungkinan ini adalah lagu yang paling jujur yang pernah saya tulis, oke? Okay? Sebentar, saya minta Lukman buat pindah ke depan sini biar tambah jelas lagi, oke? Habis Lukman pindah ke sini, ntar Reza pindah ke atas, oke Reza? Enggak, dari tadi sembunyi terus. Lukman bahkan suaranya orang belum dengar ini, Lukman. Halo, selamat malam semuanya. Suaranya bok, kamu. Kirain mau cair itu. David belum ngomong juga, David. Halo Lamun, selamat malam. Oke. Halo, selamat malam semua. Oke, semuanya pemalu memang. Jadi cuma bisa bilang halo, selamat malam semua.
Oke, lagu yang berikut ini adalah lagu kedua. Oke, jadi saya cerita dikit nggak apa ya, jangan sampai bosan karena biar waktu kita makin panjang lagi sampai terlihat. Katanya pada saat masa saya istirahat 2 tahun itu adalah waktu paling tepat untuk bikin lagu katanya. Oke, tapi ternyata itu cuma mitos. Oke, itu cuma mitos karena ternyata enggak. Jadi saya cuma berhasil bikin 2 lagu selama itu. Yang pertama lagu Darah, yang kedua lagu ini. Lagu ini kalau kita bilang ini haram untuk ditafsirkan. Okay? Jadi kita pengen semua orang punya persepsi masing-masing tentang arti lagu ini. Lagunya bercerita tentang kesendirian. Judulnya Terbangun Sendiri. Katakan
banyak yang belum tahu lagu tadi ya. Oke. Jadi di album kita ke kayaknya saya grogi malam ini. Oke. Oke, udah ada yang tidur? Masih bisa bersuara? Bersuara yang keras? Oke, saya mau tes. Ku mencari sesuatu yang telah pergi. Ku mencari hati yang ku benci. Yang depan aja, halo belakang, selamat malam belakang, halo. Kayaknya kita semua bersuara, ini lampunya dimatiin aja gak apa-apa. Oke, okay. Oke, okay, bersuara lebih keras bisa. Jadi saya bilang tetapi terdapatku. Semua bilang lebih keras lagi bisa. Oke, okay, sekali lagi. Tetapi terdapatku. Sesuatu yang telah berbagi, mencari
kasih, terima kasih. Thank you.
Masih belum keras, sekali lagi lebih keras.
Sebentar, kita mesti lebih kompak lagi, oke? Jadi siap nyanyi sama-sama. Oke, semua siap bersuara. Semua siap bersuara. Atau mungkin mesti lebih lembut lagi. Kita lanjut apa enggak? Oke, semua siap. Yeah.
semua. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak dulu, karena ini lagu terakhir kita. Saya mau bilang terima kasih banyak yang sudah capek-capek kesini malam ini kumpul disini sama-sama nyanyi bareng-bareng. Terima kasih banyak. Masih ada satu lagu terakhir. Semua siap bersuara kembali. Saya minta satu, saya minta semua tangannya di atas, boleh? Go!